pagi lihat lato-lato, malam juga lato-lato. Oke deh, mari kita buat. Mami nyam Rexona. Jadi kita butuh Rexona 2. Kita ambil bolanya. Kita ikat pakai tali. Tusuk-tusuk. Susah guys. Kasih pegangan. Jadi deh. Kita cobain juga. Gak bisa. Meanwhile. Nah, bolanya kok hilang? Cara pegang lato-latonya gimana, Bang? Nah, saatnya mengeluarkan kalimat, ini adalah skill yang penting, tapi bisa bikin temen lu nanya, tadi gimana caranya? Ini caranya. Pertama, pastiin lato-lato kalian tuh seimbang, kanan dan kirinya. Habis itu, pastiin juga udah ada iketannya di sini nih. Tuh, udah ada iketannya yang di sini. Kalau gua nyamannya tuh pakai jari telunjuk. Ini iketannya, masukin ke jari telunjuk. Gini. Terus sisa jarinya nih, masukin di antara dua tali ini. Nah, kayak gini ya. Habis itu, kita seimbangin dulu. Geser-geser aja sampai seimbang. Nah, kalau misalnya udah dirasa seimbang, ini kan masih ada rongga ya. Kita puter bagian ininya, teraja nih, bikin ngepres. Terus jepit pakai si jempol. Nah, si jari tengah ini tuh nggak perlu ngejepit gini, cuman jari tumpuan doang nih. Kalau udah begini, kita tinggal goyangin tangan kita ke atas bawah gini. Atas bawah. Kalau misalnya dirasa udah stabil, tinggal goyangin tangannya tuh atas bawah lebih kencang lagi aja. Tapi nggak usah kencang-kencang banget, yang penting konstan gitu kayak ininya. Goyangin pelan-pelan dulu. Terus langsung gini. Nah, stabil aja. Bang beli lato-lato besar yang warna merah. Ini gue udah beli. Nah, ini lato-lato jumbo nih. Perbandingannya sama lato-lato biasa tuh. Dan ternyata dalamnya tuh kayak kopong gitu, kosong. Kita cobain. Oh, masih pembiasaan dulu. Yoi. Feel-nya tuh hampir sama kayak lato-lato biasa, karena ini nggak terlalu berat gitu. Cuman karena talinya nggak ada puterannya, jadi kadang nggak ngepres gitu, geser-geser. Nah, tuh. Tapi menurut gue lato-lato yang ini, suaranya tuh kurang enak didengar dibanding lato-lato yang biasa. Lato-lato yang biasa tuh lebih satisfying aja gitu. Ini karena bola plastik ya, ketemu bola plastik suaranya jadi kayak gini nih. Kosong gitu dalamnya gitu. Kalau lato-lato yang biasa kan enak didengarnya, lebih kayak mengganggu tetangga gitu, lebih mengganggu. Ini kayak gini doang gitu, plastik ketemu plastik. Bang, coba main lato-lato dong. Oke, gua udah beli nih. Ayo kita coba. Gila sih guys, dari kemarin banyak banget yang suruh gua untuk main lato-lato. Ya udah deh guys, karena banyak yang request, langsung aja kita review. Jadi pertama kita dapetin 4 biji gini guys ya, warnanya pink, lucu juga ya. Habis itu kita juga dapat tali yang ternyata talinya tebel banget dong guys, sampai kaget gua. Dan terakhir kita juga dapat semacam pengait yang jujur menurut gua sih bentuknya mirip Tazos ya. Ya udah deh guys, langsung aja kita mulai merakit lato-latonya guys. Ternyata harus kita rakit sendiri guys. Dan jadi deh guys, lato-latonya dan jujur bentuknya agak lucu ya guys ya, bikin otak gue traveling nih. Kira-kira gue bisa mainin gak guys ya? Ternyata gue bisa dikit-dikit guys. Tapi pas gue coba ngetrik, ternyata langsung gagal dong guys. Gak segampang itu ternyata. Oke deh guys, kita coba sekali lagi nih guys. Pasti gue bisa nih, kita coba guys ya. Kita harus coba sampai berhasil. Eh, bijinya mau kemana guys? Kok copot? Bisa begini, cuma anu kebiasaan deh. Jadi semua. Anjay. Untuk yang baru, kan untuk yang salah deh. Oh. Anjay. Oh, bang, bagus tuh. Jangan kejago. Kalau ini lama bisa tahu cuma anu nih. Kalau saya tidak bisa, kamu memang kalau gua coba begini. Gimana aja, Pak? Gue kasih begini di tangan gue. Tutup. Gue kasih begini di tangan gue, sayang. Jangan dulu, kasih paling kencang dulu. Oke.
Coba tanpa pramuka. Ya, oke, udah. Dia tornado. Wis. Mantap banget. Gaya helikopter. Ih, terbang, guys. Ya, jadi bagaimana caranya dipegang ini? Begini. Oh, begitu. Cuma coba. Oh, begitu, Di. Bagus kalau begitu, Di. Coba main kayaknya, Di. Selama lama. Tidak bisa, mikir. Kenapa bisa?